apa namanya mencoba performa Suzuki Karimun di daerah pegunungan ya. Saat ini kita sudah memasuki jalan lintas Lok Semawe, Kabupaten Benar Meriah. Kita udah mulai mendaki ini ya, mendaki jalannya. Itu dia, lihat jalannya mendaki ya, udah mulai ya. Kita lihat di situ ada gunung ya. Kita akan mendaki gunung itu. Kita menggunakan Suzuki Karimun ya. Suzuki Karimun Wagon R GL ya. Kita lihat performa dia saat menikung atau naik turun jalan yang terjal. Kita ikuti aja. Tanjakan ya, udah mulai nanjak, kita bisa melihat tuh ya, ini jalan cukup terjal. Ini aman-aman aja, nggak ada masalah sih. Ternyata Suzuki Karimun tangguh di segala medan ya, baik medan datar ataupun yang terjal. Perbukitan itu dia nggak ada masalah, hidup posisi asli nggak ada masalah ya, nggak ada berat-beratnya, nggak ada, biasa aja seperti mengendarai Avanza juga. Yang aku rasakan sih kok dia makin lama makin bandel gitu. Pertama dia agak terkejut ya, begitu aku mulai naik ke daerah yang tanjakan sedikit itu malah agak terkejut nih, tapi udah terbiasa nih, makin enak dia mesinnya ya, itu yang aku rasakan. Responsibel mesinnya itu bisa mengikuti medan juga. Kalau dia terjal, responsif mesinnya ke daerah terjal. Kalau dia datar, responnya ke daerah datar gitu. Mesinnya oke, nggak ada masalah. Kalau Suzuki ini mesinnya memang nggak diragukan lagi. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, bagi kawan-kawan semua yang pengen beli Suzuki Karimun, silakan beli. Nggak ada yang diragukan lagi di sini. Saya ini sedang menggunakan Suzuki Karimun, alhamdulillah ini nggak ada masalah sih. Bahkan lebih lincah dari Avanza atau dari Pajero Sport atau yang lain-lain lah, mobil yang besar-besar gitu lebih lincah. Nah ini kita naik tanjakan ini tanjakan gigi 3 nih, oke banget gitu, nggak ada masalah tuh rasa. Nah masih bisa, dia ikutin. Nah gigi 3 masih bisa. Pahan tuh lumayan terjal ya. Oke, kita udah mulai kira-kira di sekitar 500 di atas permukaan air laut, udah 500 meter nih udah nih. Akan seperti ini, aku pakai gigi 2 aja. Gigi 2. Nah, aku paling oper ke gigi 3 gitu. Nggak bisa 4. Kalau udah seperti ini kondisinya nggak bisa 4. 2, 3. Kalau ini kayak gini kondisinya 3 berat, oper lagi ke 2. Kalau 2-nya lumayan tarik sih. Lumayan.
lanjut guys. Perjalanan 1 jam lagi kurang lebih. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Oke. Okay. Oh iya. Kita lanjut. Nanti lah pas berhenti. Oke, kita lanjut perjalanan. Kita menaiki tanjakan berkabut luar biasa. Jadi di sini aku merasakan tanjakan itu yang seperti inilah, agak berat dia naiknya ya. Agak berat naiknya ya. Nah, kita bisa melihat jalan tertutup kabut guys. Kabut. Ini guys, kita seperti masuk ke kawasan kayak seperti kota kecil ya. Inilah kehidupan masyarakat Gayo ya, bukan begini. Seperti ini ya, orang Batak gitu ya, gaya-gayanya. Cuman masyarakat Gayo ini mayoritasnya Islam ya. Gitu.
GoPro stop recording. Kita berhenti pun ngapain?